sepertinya. Daripada dikatakan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galih Pratama Putra, sales senior eksekutif Daihatsu, yang kerjaannya dan jualannya tuh gak kayak senior, apalagi gajinya gak eksekutif banget. Oke, kali ini gue dimintain tolong sama senior gue, namanya Bang Vincent. Dia minta temenin kunjungan ke rumah customernya, habis itu minta temenin kirim mobil. Cuma gue mas buat guys, gue mau kerja tapi disuruh temenin dia, gimana ya, antara mau gak mau sih, cuma kasihan kan dia teman kita, gue tolong, kasihan dia di jalan takut kenapa-napa, makanya coba kita cek dia lagi di mana, kita cari kalau dia minta mau temenin kita. Okay, see you. Foto dia tuh orangnya tuh. Gimana? Mau kemana kita hari ini? Jadi enggak? Jadi mau kemana? Kita customer kita dulu. Habis itu kita ngirim ya. Oke. Okay? Ya. Kirimnya nih ketemu ke apa? Ke rumah customer-nya di mana? Customer-nya pokoknya jauh deh. Oh gitu. Di perumahannya jauh. Oh. Nah, terus kita yang mau ngirim ke blok 11A pokoknya. Oh. Tuh. Nah. Jangan dipublis di sini. Ya, nah. Ini nyari-nyari. Iya. Namanya sales kita, ya Allah, kerja. Ya, ini berapa ini, Bang? Iya. Bukan berarti, Bang. Iya, yuk kita muter lagi yuk. Loh, sales begini amat, ya Allah. Udah panas-panas ya. Udah debunya ampun. Nah. Nah, iya tong. Oh, iya. Iya tong. Rumahnya. Aduh. Udah janjian belum sih? Belum. Nah, terus kita pakai grebek, namanya grebek. Jadi berharap aja. Oh, ada mobil mau tabrakan noh. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ini lewat mana itu? Wah, gak tahu kita lewat mana. Danta ya. Mora Danta. Oh, Masya Allah.
Jadi gimana bapak kali? Tahu. Data lu banyak mana sih? Oh. Mana nih? Kita mendaki gunung melewati lembah pokoknya. Rencananya mau ngambil apa sih orang? Rencananya mau ngambil Ayla. Emang di rumah-rumah kayak gini ada rumah, ada orang emang jalanan kayak gini. Nah, makanya lihat aja tuh jalanan, masya Allah. Gersang ini, banget bang. Ini kalau kalau ada ular langsung dipatok ini. Kalau ada ular langsung dicoplok ini kita. No lihat no, waduh jalanan jelek banget. Oh gersang banget no, no. Sawah semua no, lihat no. Gini nih jadi sales nih. Udah kita udah kerja susah-susah masih dikatain hoax lagi. Omdo, dibilang omdo katanya. Padahal mau udah kerja begini Allah. Nyamperin kita. Prospekan kita samperin. Mau rumahnya di ujung bolon, tempatnya badak bercula satu juga kita samperin pokoknya. No, tapi begini Allah. No, no, jalanannya no. Kalau kata orang ini udah jalanannya lintas Papua. Tadi ya? Ke kiri ya. Siapa tuh pakai dibuang-buang? Jangan sampai tapi berubah orangnya nggak ada orangnya loh bang. Oh, iya makanya itu yang kita khawatirkan bapak Eli. Namanya kan usaha. Ya. Bodoh. Wah kece. Siapa? Sini jadi sales, udah jauh-jauh, lewatin gunung, lewatin lembah, jalanannya rusak, salah jalan. Oh, gembang rumahnya digembok, coba itu. Kita disamperin rumahnya, kita tanya orangnya lagi kerja lembur, pulangnya jam 12 malam. Insya Allah nanti dikabarin mas kalau misalkan udah pulang bakal jadi batal kalau begini gak bakal dikabarin lebaran monyet. Oh lihat noh jam 11 coy gila lu siang trik bolong demi SPK daripada dikatain hoax lada lede samperin lada lede ya kan nah, kita samperin gak semer jam begini udah siang-siang ini coba belum makan siang kulit jadi geseng kayak bapak Gali kagak ada SPK nya jadi sales begini amat ya Allah jelek banget ceritanya kalau begini udah kita pulang aja kita juga kita di dalam mobil ada panas-panasan tadi di jalan tahu kita diculik kemana tahu ini sama bapak Vincent. Kita mau kemana pak? Kita mau ke Gandaria City tempatnya orang kaya sombong amat mau ngapain kesana? Mau jualan cireng? Kirim mobil jangan jauh-jauh dong masuk ini di mana kantornya nih? Ini kali bang, ada tulisannya kan?
Nasional Aksesoris. Bukan berarti anjir. Ini. Oh bener gastro nih, Bang. Wah, gua acara muter balik ini. Oke guys, kita mau udah nyampe kantornya. Bentar lagi nih kita kirim mobilnya. Mau ngirim mobil, Pak? Mau ngirim mobil. Iya. Udah janjian sama Bu Susi sih. Ntar di mana parkir mobil lo? Lagi pada di ini semua. Kan Ardi sini. Ini ngirim punya Bapak Pinsan sekarang. Dari Ferry. PT Gastro. Dapat mau ke Gandaria. Gandaria mana ini? Dari Jakarta Selatan. Kita bloknya tadi ngakir siapa ngakir? Sebelah Taman Puri. Taman Puri, tau. Tempat nongkrong siapa? Susi nggak ada, Bu Yulia ada, Bu Susi ada. Kita mau pulang nih. Ini kita ya. Mau pulang. Udah kelar ngirimnya, udah rapi semua, tinggal cabut pulang. Thank you guys. Nah, jadi kita pulang lewat mana nih, Bu Penardi? Tenang. Lewat mana? Kasablanka. Waduh. Tahu emang Kasablanka di mana? Dekat situ. Lurus nih. Kanan. Ya kanan kan? Iya. Udah, ntar kalau udah nyampe kantor kita kabarin lagi, oke? Thank you.
botak kayak Jim Lawo. Masa kita dari Gandaria suruh nyetir? Alasannya katanya gelap, kayak kucing. Ini kan kaca film mahal, mana ada gelap. Wah, terang dalamnya. Luar ya? Biarin, nanti dia mau pilih, mau di SP atau mau dibalikin jadi kepala OB. Aduh. Kalau enggak, kita balikin jadi kepala sigap, ganti Danru. Enak kan? Nanti kita minta tolong sama Pak Alex. Itu dia kagak ada duitnya, makanya kagak mau nyetir. Coba ada duitnya gesit. Tai. Dari customer enggak juga kita kasih. Kagak dikasih ya. Amplop itu dia. Tetap aja kita yang kasih amplop. Hari ini bang, pusing kita ngunjungin customer udah jauh-jauh nyampe rumahnya emang nggak dibukain pintu. Kasian ternyata banget. Digembok dari luar orang yang lagi pergi. Akhirnya langsung cus ngirim mobil ke Gandaria City. Ini baru balik jam begini. Lemas kita. Ya beginilah jadi sales. Tapi jangan lupa bro, like, share dan subscribe channelnya. Maju terus, pantang menyerah. Salam. Pejuang SPK. Thank you.